Sorry ya, tadi aku nge-record tapi gagal, cuy. Tadi aku ini bikin konten tapi ini nge-crash cuy, jadi awal lagi. Ah, kesian. Ji, emang ini sih bukan onigiri, ini mah lemper, lemper isi ayam. Eh, jangan salah, Dit, kalau di Indonesia sebutnya onigiri ayam ya. Ayam the best or nothing, mamang loh. Bentuknya aja mirip, lagian onigiri gak ada yang dibungkus daun pisang, mang. Hah, kata anak mamang, ini onigiri makan dari Jepang. Ini bukan onigiri, tapi oni buatannya si mamang. Ini mah lemper, atuh mang, ah. Ya udah dimakan dulu aja dah, ala kadarnya, ya. Siap, mang, saya makan ya. Muhun. Lu udah mampu ngobrol-ngobrol sambil ngeliatin suasana rumah mamang yang teduh banget. Bete ya mang, mamang di sini tinggal sama siapa? Wah kalau di sini mah mamang sendirian Dit. Aduh mamang Jonas, sendirian. Istrinya kemana mang? Mamang istri kamu cantik gak? Kalau cantik ya, boleh nggak jadi ini apa? Aku jadi anak mamang gitu. Kalau istri lagi di Kuwait jadi TKI di sana Dit. Emang kenapa Dit nanya-nanya istri mamang? Mau ini daftar jadi anak mamang cuy kalau cantik sih. Pengen tahu aja, pengen kenalan lagi. Ya pengen tahu aja mang, kan saya udah 3 tahun sekolah di sini. Masa belum tahu apa-apa soal mamang? Hah, kalian mau cariin istri baru? Hahaha. Buset mang, kata-kata aja istri baru, aku juga pacar belum dapet. Eh tapi kalau misalkan istri baru, mau gak sama bundanya si Adit cuy? Wah, bisa-bisa awet gitu mang rahasianya, heha. Oh, gampang, tiap masak makanannya kasih formula aja. Kan awet tuh, hahaha. Haha, bisa aja mang. Ya gitulah pokoknya yang penting sedia aja Dit. Oh, gitu mang. Mamang kangen enggak sama istri? Ya kangen lah Dit. Mamang mah ngarepinnya istri mamang di sini aja, gak usah jauh-jauh. Mamang gak ada niatan mau nyusul ke sana emangnya. Ya pengen sih Dit, cumannya nyusul ke sana kan gak gampang. Ya juga sih mang. Kasihan juga sih mamang sampai harus LDR gini. Sambil menangis kita tiba-tiba pandangan lu teralihkan pada sebuah kandang kecil yang lokasi tak. Emang itu kandang bekas apaan? Ah mana? Oh itu kandang bekas kelinci Dit. Kenapa? Masih bisa dipakai gak itu? Sebentar coba yuk sini Dit. Lu dan mamam pun kemudian pergi menghampiri kandang terkunci tersebut. Masih bisa dipakai sih Dit, kalau kamu mau mah. Lumayan sih mang. Tapi kok ini gak ada kuncinya mang? Oh ya Dit gak ada. Sebentar kayaknya mamang ada satu kandang lagi di belakang. Wah jangan kandang harimau mang, takut cuy. Lu dan mamang pun berjalan ke kandang ayam yang lokasi berada di belakang rumah mamang. Oh kirain kandang harimau guys. Adanya kandang ayam Dit. Mang ini jarang bersihnya mang, kotor amat. Boleh sih. Tapi nanti saya bawanya gimana nih, mang? Mana bau banget lagi tuh, pengen muntah gua. Ya juga sih, Dit. Ya udah deh, taruh aja di sini ularnya. Wah, seriusan nih, mang? Asik. Makasih ya, mang. Kemudian lu pun dengan berhati-hati memindahkan ular tersebut ke kandang ayam. Mang, ini benar enggak apa-apa? Eh, itu ada ayamnya enggak, cuy? Kalau ada dimakan, loh, astagfirullah. Iya, beneran, Dit. Memang juga kalau buat istri pasti berusaha kayak kamu juga. Cuma di ini mau dikasih makan apaan? Cuma Dit ini dikasih makan apaan? Dikasih makan hati aja mah gak apa-apa kok. Oh ya, gue dari tadi kan nanya ke Yance dikasih makan apaan. Oh ya, gue kan tadi lupa nanya ke Yance dikasih apaan. Ah, lu sih Dit, ah, ada-ada aja lu. Kamu mesti ada-ada Dit, ah. Ah, lu sih Dit, ah. Kalau gitu sih gue aja nanya ke si Yance cuy. Gue mah pasti bisa lah ngeladain si Yance. Gampang cuy, kalau gue mah cuy. Isi lah pokoknya manjing. Kalau gitu mah udah aku aja Dit yang nanya ke si Ance Dit. Ah, kamu mah. Oh, gak usah, Mang. Cuma semalam ini besok deh saya bawa makanannya tadi lupa nanya ke yang jualnya. Tapi ini gak gigit kali. Astagfirullah, Mang. Nyebut aja, Mang. Nyebut. Allahu Akbar, Mang, ya. Kalau gak gigit, astagfirullah, guys. Tenang aja mang, kan kata saya juga tadi udah jinak, kecuali kalau lapar mungkin galak. Ya udah besok jam berapa mau diambil? Diambilnya besok siang mang, tapi saat kedua saya. Ya udah deh, kalau gitu Dit ke depan lagi yuk, udah mau hujan nih.
Urah itu pun hujan terus deras, lalu dan Mamang pun berteduh sejenak di balai-balai yang ada di rumah Mamang sambil ngopi. Mang, itu luar gak apa-apa kan ditaruh di sana? Kok saya jadi khawatir ya? Ya mudah-mudahan aja sih aman. Nanti Mamang jagain deh, tapi gak berani deket-deket ya soalnya Mamang gelidit. Makasih ya Mang. Tapi Mang, kok Mamang satpam tapi takut sama ular sih? Ya Mamang kan satpamnya satpam laskar, di bukan satpam militer. Laskar apaan Mang? Laskar Pelangi ya. Laskar itu artinya langsung kerja, jadi begitu lulus Mamang ditempatkan kerja di sini. Wih keren cuy, kalau gue pengen jadi laskar ah. Kalau gue sih pengen jadi laskar ini cuy ya, laskar penjaga apa ya? Penjaga ibu-ibu hamil ya. Gimana itu Mang pendidikannya? Dulu Mamang daftar di Bandung pendidikan Jakarta. Jadi ingat pas datang dulu dari Bandung naik kereta cuma bawa duit 5.000. Aduh, malah curhat si Mamang anjing. Aduh, jadi kangen gue ke Bandung. Tapi terus pertama kalinya Mamang ke Jakarta naik kereta sampai harus hilang sepatu. Aduh, Mang, kesian banget, Mang. Untung sepatunya enggak sepatu Baim ya. Kok bisa hilang sih, Mang? Ya, jadi dulu Mamang naik kereta di Bandung, sepatu Mamang simpen di luar. Keretanya bagus, takut kotor, makanya Mamang taruh di luar sepatunya. Begitu sampai di stasiun di Jakarta, sepatu Mamang enggak ada di luar. Ya elah Mang, sepatu Mamang ada di stasiun Bandung, Mamangnya ada di situ stasiun Jakarta. Hihihihi, anjir jauh banget itu sepatu cuy, ada yang mau sih ya. Dan lu juga akhirnya bisa tenang dan udah bisa nitipin luar itu ke Mamang dan besok tinggal kasih seper skala. Kamu gak takut? Oke, di kelas ya guys ya. Keesokan harinya yang merupakan hari ulta lala, lu dan lu udah pede banget semua bakal berjalan lancar. Untuk menjaga gereget kejutannya, lu sekarang pura-pura lupa kalau lah sekarang ulang tahun. Jangan gitu lah guys, kalau misalkan kalian semua punya pacar, jangan pura-pura lupa, nanti di smackdown loh anjir. Nanti kalian di smackdown loh. Bagus ya, udah kemarin gak ada kabar sama sekali, ceweknya lagi sakit, gak dijenguk gak apa-apa. Sekarang mah asik-asikan sendiri main game. Bukan begitu sayang. Kemarin kan aku udah telepon kamu, tapi gak dijawab. Emang masih sayang? Oh ya kemarin HP aku suara dipegang abah, aku akunya juga masih berat rest. Ya tapi seenggaknya kamu ke rumah dong, yang emang gak khawatir apa? Aku tuh khawatir sama kamu, tapi si abahnya galak, kumisnya udah tebel gitu cuy. Kayak mau nerekam aku. Ya maaf, aku kemarin mau ke rumah kamu, tapi hujan deras. Kamu sekarang udah sehat kan? Ya udah baikan sih, nih buktinya aku udah bisa ketawa hehehe. Cantik banget ya. Cantik banget sih lo anjir. Oh ya, ini itu si Mira anak IPA 2 hari ini ulang tahun. Cowoknya ngasih hadiah laptop tahu yang anjir laptop gelo aing bisa apa? Gua bisa apa anjir ngasih laptop enggak bisa lah gua. Ya maklum lah cowoknya anak pejabat ngasih hadiahnya juga enggak tanggung-tanggung yang. Ih tapi meskipun anak pejabat juga cara ngucapinnya simpel loh yang. Cuma pakai kue sama dekorasi bunga dari kertas doang. Tapi ya aku sih bisa ngasih kamu hadiah tapi kalau misalkan hadiahnya enggak kue mau enggak? Aku kasih hadiah cinta aja mau enggak aku cinta padamu gitu. Kalau kamu jadi cowoknya, kamu bakal gimana? Homo! Itu homo, guys! Ini kan namanya cinta. Ya, kalau gimana-gimana, aku yang aku punya cara sendiri buat nyenengin hati pasanganku kok. Kalau dia masih mungkin punya banyak duit ya, jadi gampang beli apa-apa buat ceweknya. Nah, aku beli motor aja harus nyicil dulu. Cie, gitu juga baper. Aku kan cuma nanya yang kali gitu aja. Tadi jadi inspirasi kamu. Inspirasi apa? Inspirasi buat ngeredit laptop gitu maksudnya. Ih, kamu ih ngomongnya suka ngelantur. Sampai bel bunyi apa yang diharapkan Allah dari lu belum juga tercapai. Namun bukan Allah namanya kalau dia gampang nyerah. Selagi ngikutin pelajaran di kelas masing-masing, dia di jam istirahat kedua lu yang mikir mau beri makan si ular tersebut mengalami halangan lagi. Wah, cerita kedua, gua harus ngasih makan luar itu, kasihan. Dari kemarin belum makan kayaknya. Sayang, yang ke kantin yuk, aku tiba-tiba pengen nasi goreng. Wah. Wah, aku masih kenyang nih, yang. Ya, yang, bentaran doang, kamu temen aku aja, yang. Aku harus makan, kan aku masih harus minum obat juga, yang. Mau kan, please. Aduh, aku pengen nemenin, tapi kan ada surprise buat si Lala. Waduh iya juga nih, dia kemarin sakit gara-gara gua. Sekarang apa salahnya kalau gua nemenin doang? Toh cuma bentar. Ya udah yang, kalau gitu aku nemenin ya. Gas kalau misalkan aku bilang aku boleh enggak, gas?
Oke, guys, kita lanjut ke part 3. Oke, di kode kerasnya.